Dan perawatan berkala ini kan terus sih bang, minimal ya sebulan atau setengah bulan kita cek kan, biar lebih ini lagi, lebih aman lagi lah. Perpak. Aman perpak. Penuh air campur perpak ya itu ya. Ini perpaknya yang mau kita ganti bang ya. Tapi mungkin aku mau cari dulu kan. Iya, masuk sekali ini kita bawa perpaknya, kita pasang perpak baru lagi. Panasan penjawab dia. Iya, panas dia ngulet. Jadi dia makan ke air ini kan punya jalan dikit langsung dia kan. Dipompa terus kan selagi mesin jalan tuh kan pompa terus. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini?
Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Nah teman-teman, jadi ceritanya sekarang itu udah sore. Jadi hari ini itu sebenarnya target saya itu adalah kegiatan di kebun sawit teman-teman. Namun hari ini tadi pagi-pagi kita punya tamu, yaitu ada Mas No teman-teman, yang melihat mesin genset kita. Dan setelah Mas No pulang teman-teman, ada lagi tamu yaitu, dan juga kolaborasi membuat konten. Jadi kegiatan kita tetap udah dulu, dan alhamdulillah sekarang udah sore, tamu-tamu udah pulang, dan insyaallah teman-teman tidak ada halangan, mungkin besok kita akan kegiatan di kebun sawit. Nah teman-teman, jadi untuk mengisi kegiatan sore, dan di sini kita kemarin pernah menebas ini, membabat, dan sekarang sudah mulai kering teman-teman. Jadi sebagian ini mau kita kumpulin, kita bakar supaya bersih. Nah ini ada tumpukan, tapi tumpukan ini tidak bisa kita bakar di sini, kita harus pindahkan ke sini teman-teman, supaya tanaman tidak layu. Thank you.